Kami atas nama masyarakat bersama tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat di Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, mendukung terhadap gerakan anti hoax karena berita bohong tersebut dapat merugikan masyarakat banyak. Maka dengan ini kami mendukung pihak Polri dalam rangka menyusut penyebaran berita hoax agar dapat dihukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, kami atas nama masyarakat Kepulauan Kencana membuat deklarasi anti hoax tanpa ada unsur paksaan. Kepulauan Kencana 19 Maret 2018, Edi Saputra, Kepulauan Kencana. NKRI yes, hoax no. Ya bang, tundanya mana? Tundanya mana? Udah.